Apa? Eh, ada mertua Kezia. Kezia mertua Salim, Salim. Ada mertua. Hai Om. Ya, Om, Om. Halo, sayang. Sayang-sayang apa? Pak, terus terang aja nih. Ah, nih 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 nih. Om mau tanya nih. Iya, apa Om? Ada hubungan apa sama Billy? Ah? Om serius? Teman dekat sama Billy. Benar serius? Iya, kenapa Om? Terus Billy yang kemarin cewek dibawa ke rumah siapa itu? Kamu aku ke Manado, kamu ngapain? Hah? Aku ke Manado, kamu ngapain? Pak, kenapa pakai dibilangin? Itu Bapak nanya. Maksudnya kemarin agak pendek rambutnya, sekarang panjang gimana? Pendek? Hah? Siapa? Udah sekarang gini deh. Itu kan bangku kosong. Mendingan Bapak balik lagi, yuk. Yuk cepetan. Cepetan. Ya, balik lagi. Tapi Om tahu enggak hubungan Billy sama Keja sekarang seperti apa nih sebetulnya? Ya kalau Om sih masih agak-agak bingung ini. Mas Eko, sumpah pusing Mang Uta dicuekin. Sorry Bang Uta. Ini sorry. Pusing dicuekin. Polos. Kalau bisa nih. Udah nih Bapak. Hubungan Bang Billy. Udah nih, keluar nih. Udah. Gak boleh begitu loh. Gak boleh sama orang tua keluar aja. Itu gerobaknya ketabrak. Oh, biarin aja. Emang kenapa Om, kenapa Om? Ya, kemarin sih bilang, kata Billy. Kacau. Lagi jatuh cinta sama cewek. Udah tanda tangan kontrak belum? Udah tanda tangan kontrak belum? Soal 3 hari ini Billy sering nangis di rumah. Ini serius nih Bapak nih, ngasih tahu nih sama para juri. Iya. Bapak mabok lem nih. Yuk. Bill, Billy kenapa sih? Bapak lo lagi mau cerita lo kenapa nangis sih? Takut Billy takut dibongkar. Udah deh, ini deh. Billy, ini mumpung ada Keza di sini, lu mau ngomong apa sama Keza? Lu jangan cuma ngomong kesel. Sekarang ada di depan muka lu sendiri. Nah, enggak. Ngomong. Keza dipercepat datang buat lu. Dia tuh egois ya? Iya. Kok egois sih? Enggak, justru aku bela-belain datang loh. Tuh. Sehari lebih gua enggak kabar-kabar karena dia ngomong sama gua, kabarin. Gue kabarin, kira dia gak ngabarin. Kalau ngapa-ngapain ngabarin, terus dia harus menang sendiri. Gitu loh. Apaan kamu yang egois, kamu yang ngasih kabar, tiba-tiba udah di rumahnya. Beli pulsa dong, makanya dong. Kamu masa di chat terus? Masa di chat terus, di telepon enggak? Kamu telepon siapa? Telepon siapa? Ada juga aku ngabarin kamu. Aku WhatsApp kamu, tapi kamunya... Ini kayaknya pasangan yang saling egois nih kayaknya ini. Enggak, dia menang sendiri, Papi. Enggak, dia yang mau menang sendiri. Aku tuh pengertian banget. Aduh, ini... Susah emang. Gini deh, stop dulu ya untuk Billy sama Keza. Ini kita ada foto. Ada. Foto apa? Nih. Tuh. Ini menunjukkan kalian tuh berdua udah pacaran. Udah dekat. Dua-duanya pakai baju merah, bibirnya merah, bola matanya hitam, rambutnya hitam. Kayak pampir ya. Ini sebenarnya udah banyak foto berdua yang menunjukkan kalian pacaran, tapi kenapa gak ngaku? Apa mungkin orang tuanya Keza masih belum setuju sama Billy? Sampai-sampai kalian banyak diem-diem, nutup-nutupin. Tapi gimana kalo, tuh? Digambar sih kayak udah pacaran. Kamu udah ngomong. No, berarti ada yang disembunyiin nih dari Billy nih. Apa? Maksudnya apa? Kenapa? Lu kok kayaknya sama Keza agak takut-takut, agak malu-malu, agak hati-hati. Padahal kalau dilihat di gambar, itu udah menunjukkan kalian itu lagi deket banget. Seperti sudah pacaran. Emang deket, seperti kayak pacaran. Emang orang tua ada yang gak setuju? Atau apa? Siapa orang tua siapa? Mungkin dari pihak Keza? Atau mungkin ya, tahu Keza gimana? Sebetulnya antara kalian ada apa gitu? Ya gak tahu, Billy aja yang ngomong. Kamu dong yang ngomong. Dari pihak orang tua kamu ditanya sama Raffi. Oh kenapa?
Kan masalahnya di kamu. Kamu yang gak pernah nyamperin mama sama daddy. Terungkap deh. Karena Billy gak pernah nyamperin orang tuanya. Kan di Manado. Ya samperin dong, luangin waktu sebentar. Ya Dodo, aku pergi ke Manado, dia gak mau ikut padahal aku udah ajak. Iya kan gak ada uang tiket, bagaimana sih? Kalau bukan, di sini kan nyari duit, gue kerja, ada kerjaan gitu. Lu sayang gak sama Keiza? Keiza sayang sama Keiza. Kenapa sih harus dibilang sayang enggak? Yang ini kan dari nge-tweet banyak Billy yang ngasih pertanyaan tuh banyak Billy sama Keiza tuh gimana? Gue hanya mencoba untuk... Temen dekat. Sayang gak? Dia tuh, ini dia tipe cewek yang gak pernah mau nunjukin sesuatu kalau disayang sama gue nya gitu. Kalau aku gak sayang, kenapa repot-repot aku datang ke sini? Ini udah gak usah dijelasin. Jelasin. Aku udah salah ngomong ya? Berarti Injalo kamu sayang sama Billy? Billy? Biasa aja Mas Eko, ini biasa urusan aja. Anak muda. Kenapa Mas Eko yang emang kenapa? Kenapa? Kenapa Mas Eko? Ya enggak apa-apa. Bill, jadi Kezia udah bilang sayang sama lu. Tapi kan gue pengen ngomong dulu. Ya. Sebenarnya kamu balik hari apa? Kok kamu pinter banget udah jauh-jauh hari ngebohongin aku. Tapi kamu emang udah dikawin. Enggak cepat yang paling penting. Iklan banyak. Iya, lo sayang sama dia enggak? Dia udah sayang sama lo nih. Ya kan gue udah bilang, gue sama siapa aja sayang. Enggak sama Kezia lo sayang apa enggak? Jadi kamu sayang sama semuanya? Enggak, gini, aku mau balik lagi terbang aja. Keiza, jawab ya atau tidak ya. Sayang sama Billy enggak? Sayang sama Billy enggak? Dia duluan dong. Enggak cepetan dia atau enggak? Sayang sama Billy enggak? Sayang sama Billy enggak? Sayang sama Billy enggak? Sayang sama Billy enggak? Tapi cowok dulu dong, kasihan cewek. Masa cewek dulu? Oke, Billy ya, konsentrasi, tarik nafas dulu ya. Sekarang jawab dengan cepat. Lo sayang sama Keiza apa enggak? Sayang banget. Apa sih? Kirim deep notice. Enggak, bukan deep notice ya. Gue mau nanya sama lo, sayang sama Kezia apa enggak? Ayo. Apa? Sayang apa enggak? Kenapa sih saya harus dibilang-bilang? Gue tuh sebenarnya paling enggak, apa ya? Paling enggak. Dulu gue bilang aja sayang. Bukan, Mas Eka, Billy tuh paling enggak suka yang. Kan sayang kan baru pacaran. Sayang sama Kezia enggak? Sayang berarti kan banyak, luas, Arapi. Udahlah, lama. Lama nih gue jadi bingung. Kan. Ini udah disuruh iklan tapi ini lagi sayang sama aku enggak? Kamu sayang sama aku enggak? Kamu? Kamu dong. Sayang. Yeah. Billy sayang. Oke. Ini kita lihat dulu. Oke. Penampilan dari ketiga pasangan kita. Aduh, karena Billy tadi bilang sayang. Sayang. Penampilan dari ketiga pasang kita malam hari ini. Oh, Billy so sweet. Sayang.